terus terang ya, kan aku ibu-ibu kepo ya. Aku ini perwakilan ibu-ibu kepo Indonesia yang bilang katanya IKN itu hoax. IKN itu baru jalannya aja belum ada, Mbak Asri. Kok ke IKN katanya? Gak ada apa-apa. Yang hoax ibu-ibu ya, nih ya, ibu-ibu kepo. Kepo banget Asri. Makanya aku kemari untuk lihat bagaimana keadaan di sini. Ternyata ini kantornya Pak Presiden aja udah 38%. Nah, luar biasa. Jadi aku bangga banget jadi orang Indonesia karena bisa pemerataan di mana apa di Jakarta ya tempat aku bekerja emang udah penuh sekali.